Apa sih ini abis makan gak ditutup? Ada apa sih, Mak? Dari tadi Tono perhatiin kayaknya Mak ngeluh aja terus. Eh, Tono, harusnya ya kamu itu peka tau gak sih? Pek, 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 peka! Pek, 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 peka? Peka, Mak. Udah kayak ayam aja, pek, 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 peka! Eh, kamu tuh ya, jangan samain emak sama ayam dong. Emang sih ya, dulu tuh emak ayam kampus. Tapi kan sekarang udah enggak. Jadi jangan disamain dong emak sama ayam. Ya udah, terus emak kenapa? Kenapa sih emak dari tadi itu bersih-bersih sambil ngeluh aja terus? Tono jadi gak fokus main tau, Mak. Nah, itu dia masalahnya. Kamu tuh ya dari tadi udah ngeliat emak lagi beres-beres. Kenapa sih gak dibantuin? Kamu tuh ya main aja kerjaannya. Ya kan mumpung liburan, Mak. Kapan lagi Tono bisa main kalau udah sekolah? Apa kamu bilang? Kamu tuh ya mau sekolah, mau liburan, mau kiamat, mau apa kek. Kamu tuh kerjaannya terus aja main. Iya, Mak. Maaf. Maaf, maaf. Mending kek mainan kamu tuh bisa menghasilkan uang. Ini kamu malah minta kuota aja terus. Dimana coba Mak bisa nyari uang buat beliin kamu kuota terus? Mana bapakmu tuh gak pernah ngasih uang bulanan lebih lagi ke emak? Kamu kira uang bulanan emak tuh cukup buat beliin kamu kuota terus? Emak itu ya, sering banget ngeliat tetangga bisa beli tas, bisa beli baju baru, bisa beli sepatu baru, bisa beli dompet baru. Tapi emak apa? Emak cuma bisa ngeliatin mereka. Emak gak bisa beli barang-barang baru kayak tetangga-tetanggamu itu. Soalnya ya Tono, setiap emak punya tabungan lebih, pasti ada aja yang kamu minta. Ya udah deh, emak mau lanjut nyuci dulu. Udah numpuk soalnya kayak Gunung Everest. Kasian ternyata emak, gara-gara aku emak jadi nggak bisa beli barang-barang yang dia pengen. Ternyata benar kata teman-teman. Aku emang selalu jadi beban orang tua. Aku gak akan pernah bisa mandiri dan hidup di atas kaki aku sendiri. Pengen deh sekali-sekali aku bahagiain emak. Tapi caranya gimana ya? Aku kan gak punya uang beliin emak perhiasan, beliin emak baju, beliin emak tas. Tapi kalau mau kerja, emangnya ada yang mau terima aku jadi karyawannya? Aku kan cuma anak SD yang nggak tahu apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Karen's Dinner, we are hiring pelayan. Syarat nggak banyak syarat, yang penting bisa marah aja. Langsung datang. Karen's Dinner, kayak tahu Karen's Dinner. Karen's Dinner. Ini kan restoran yang marah-marah itu. Aku kayak mau coba deh daftar di sini. Siapa tahu bisa keterima. Aku harus bisa bahagiain emak. Semangat, Tono. Kayaknya ini deh tempatnya. Oke, Tono. Kamu harus bisa. Kamu harus bisa mendaftar kerja di sini, Tono. Kamu harus bisa membahagiakan emakmu yang sudah terlalu susah merawat kamu, Tono. Kamu harus bisa. Kamu harus bisa, Tono. 1, 2, 3. Permisi. Ini tempatnya Bu Tika ya? Iya, kenapa? Ini saya. Apa? Nggak kedengeran. Sini masuk. Ngapain ngomong jauh-jauh dari sana? Apa kamu bilang tadi? Tadi saya lihat di Karen di sosmed, maksudnya kalau Karen's Dinner lagi nyari karyawan baru ya. Kamu bisa baca kan? Lihat aja sendiri itu tulisan di posternya apa? Iya sih, kalau yang saya lihat, Karen's Dinner lagi nyari karyawan. Ya udah, terus kamu mau daftar? Iya Bu, soalnya saya mau membahagiakan ibu saya. Emang saya udah nanya? Saya tuh nggak peduli ya,
mau itu buat kakek kamu kek, mau itu buat nenek kamu kek, mau itu buat buyut kamu kek, saya nggak peduli. Maaf Bu, jadi saya boleh kerja di sini Bu? Emangnya kamu bisa marah? Bisa kok Bu. Ya udah, nggak penting lah untuk sekarang. Soalnya kita lagi kekurangan karyawan. Kamu langsung kerja aja ya hari ini. Beneran Bu? Iyalah, nanya lagi kamu. Kamu nggak dengar tadi saya ngomong apa? Pokoknya kamu lihat aja nanti karyawan lain kerjanya kayak gimana. Kamu harus bisa buat pelanggan kita kesel dan emosi. Ngerti kamu? Ngerti Bu. Ngapain kamu masih diam di sini? Mau saya potong gaji kamu? Cepetan kerja. Iya Bu. Bentar. Nih, baju kerja kamu. Makasih Bu. Aduh, gimana ya caranya marah-marah? Biasanya kan aku yang dimarah. Aku gak punya pengalaman buat marah-marahin orang. Benerin dong makannya ya, jangan sampai kotor kayak gitu. Kalau udah kotor kayak gitu, siapa yang capek bersihin? Aku yang capek bersihin, benerin makannya. Karyawannya marah guys. Kok ada putri? Tono, Put, kamu kerja di sini? Iya. Bajumu, kamu kerja di sini juga, Ton? Iya, Put, aku juga. Tumben kamu kerja, biasanya kan kamu main FF. Aku pengen bantuin omakku Put, aku pengen bahagiain dia. Rencananya semua gajiku aku bakal kasih ke omakku. Aku udah terlalu nyusahin dia Put. Akhirnya ya Tom kamu sadar juga. Marah-marah lagi dong, viewers live ku turun nih. Marah-marah lagi dong. Diam ya kamu, tahan paus. Pesen air putih doang, banyak request kamu. Nah gitu dong, lagi. Mesen dulu dong, baru nyuruh marah-marah. Mesen dikit doang, berlaku banget nyuruh marah-marah. Put, kok kamu bisa sih marah-marah kayak gitu? Bagus kan actingku? Iya, bagus banget Put. Ajarin dong. Pokoknya ya, kamu marah-marah aja. Kamu kumpulin tuh pikiran-pikiran yang bisa bikin kamu emosi. Terus lapiasin deh ke pelanggan. Oh gitu. Iya, pokoknya gampang banget deh. Kamu kerja di sini tuh ya melepas stres tau. Tapi aku takut gak bisa Put. Aku juga dulunya tuh gak bisa Ton. Kamu tahu sendiri kan kalau aku orangnya tuh sangat baik hati, ramah, dan lemah lembut. Yakin Put kamu baik hati? Yakin lah. Udah, aku mau lanjut. Itu ada pelanggan, kamu urusin aja tuh pelanggan yang itu. Oh, iya. Rakyat jelata, mau pesan apa kamu? Nih, menunya nih. Iya, rakyat jelata mana bisa pesan di sini? Emang punya duit kamu? Emang bisa bayar kamu? Ternyata aku bisa marah-marah. Semangat Om. Saya mau pesan kopi deh satu. Hah? Mau pesan kopi doang? Kopi itu kan menu paling murah di sini. Fix dah, kamu emang rakyat jelata. Dari penampilan aja udah norak banget. Pasti kamu beli di pasar kan baju-bajunya ini. Emang si rakyat jelata mana pernah ke mall, mana pernah ngerasain baju-baju mewah kayak saya. Asal kamu tahu ya, penampilan kamu tuh rambut merah, baju batik, rok hitam, mirip banget kayak guru saya Bu Nur di SD negeri swasta. Asal kamu tahu ya, Bu Nur itu emang rakyat jelata, alias emang leluhurnya dari rakyat jelata. Nyebelin, suka marah. Dan semua murid-murid di SD Negeri Swasta tuh gak ada yang suka sama Bu Nur. Fix dah, kamu pasti rakyat jelata kan? Oh, jadi kamu ngomongin saya, Tono? Tuh kan bener, mukamu mirip sama guru saya Bu Nur di SD Negeri Swasta. Udah deh, daripada duitnya kamu pakai buat beli kopi di sini ya, mending kamu pakai aja tuh buat beli baju yang lebih mewah, yang lebih oke. Kayak rakyat jelata banget mukamu. Ini saya emang Bu Nur, kamu berani sama saya? Bu Nur? Apa kamu bilang tadi? Saya miskin, saya rakyat jelata, saya nyebelin, saya suka marah, saya hukum ya kamu. Ampun Bu Nur, ampun. Saya gak tahu kalau sebenarnya itu Bu Nur. Ampun Bu, saya cuma bercanda aja Bu.
Udah berani ya kamu marah-marah sama guru? Saya kasih nilai jelek kamu ya. Ampun bu, ampun bu. Saya cuma bercanda aja bu, ampun bu. Guys, ada karyawan Karen's Dinner yang dijewer sama pelanggannya guys. Ternyata dia lemah. Ampun, kasihan banget Tono. Apes banget sih dia. Oh my god, hebat banget tuh karyawan baru. Baru hari pertama kerja udah sampai dijewer sama pelanggan. Pasti dia ngeselin banget. Aku bakal kasih dia bonus hari ini. Udah berani ya kamu sama saya? Ampun bu, ampun bu. Tolong, siapa pun tolong aku. Aduh, ampun bu, ampun. Aduh, hapus banget sih aku jadi orang. Ampun bu, tolong. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Rizky. Gimana guys, dramanya seru nggak? Kalau seru jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini, oke? Jangan lupa juga buat share video ini ke seluruh media sosial kalian, ke grup keluarga, ke grup kelas, pokoknya share aja kemanapun, oke? Oh ya, buat kalian yang pengen request drama atau request karakter baru, jangan lupa buat langsung komen aja. Nanti aku bakal usahain buat untuk buat, oke? Apalagi ya, itu aja deh. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini ya. Sampai jumpa di drama selanjutnya. Thank you.